Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi di acara channel Dana yang mereview sedikit tentang makanan kuliner di Kota Malang. Yuk, kita coba yuk makanannya. Ini menunya guys, menu dari Chicken Wok guys. Oke guys, hari ini saya akan mereview makanan namanya Chicken Wok. Tempatnya di alamatnya di Jalan Raya Langsep nomor 34. Oke guys, sudah di pinggir jalan. Ya, jadi akses yang mudah di pinggir jalan, terus open air, wah sangat cocok ini. Jadi bisa apa namanya, COVID-19 bisa nggak sampai ke kita, kabur kemana-mana karena udaranya bebas. Oke guys, hari ini saya akan makan dengan pesanan ini, Mekis. Chicken barbecue dan mac cheese. Oke, ini salah satu menu andalan. Ada juga menunya, sebenarnya ada yang ini kuahnya macam-macam. Ada yang kuahnya itu sausnya macam-macam ya. Ada yang apa? Ada yang honey garlic, ada yang barbecue, cheese, ada yang cheese, chili powder. Ada yang chili powder yang pedes. Tapi saya nyoba yang barbecue karena saya senang yang agak manis sama pedes. Ini kita coba lihat ini, nah ayamnya, ini cheese-nya enak ya, makanya Maya. Oke, terus ini harganya juga murah, 5 paket ya Maya, dapat ya, minuman dapet sama Milo. Milo, jadi kita pesan ini 1 paket dengan Milo, harganya cuma berapa tadi ya, harga tadi ya sekitar 30.000. Nah, saya pesan yang ini, Chicken Wok Sadar 30.000. Oke, juga ada gepreknya sebetulnya ya. Tapi saya pengin yang ini 30.000. Topping ini bisa nih. Nah, toppingnya bisa macam-macam, asal barbecue, black pepper, chili powder, honey garlic sama cuma saya enggak pakai sendok karena ada sausnya mungkin. Saya juga minta sambal satu ya, supaya agak pedas-pedas. Saya sebenarnya memang agak pedas, dari sambal sedikit ya, ini. Nah guys, kita coba dulu packet cheese-nya. Wah, lihat nih Ma, ada sosisnya. Ini apa namanya Ma? Makaroni itu smoked beef Pak. Ini smoked beef ya. Oh, smoked beef. Kejunya melimpah ya. Oh. Salah satu pesanan saya, daripada bikin sulit-sulit, datang aja ke Chicken Wok. Kejunya melting. Ya? Daripada sulit-sulit, kita ke Chicken Wok. Oke. Okay? Enak banget. Kita coba ayamnya. Mantap nih, masih hangat, panas. Masih hangat, panas. Coba black pepper saus. Recommended guys, black pepper saus, apalagi dimakan panas-panas gini mah mantep ya Pak. Mantep, makan panas-panas gini mantep. Mantep.
segera makan tapi masih panas. Baik. Satu lagi yang enak itu, kalau favoritku tuh yang sausnya honey garlic dulu tuh enak garlic. Juga itu wajib dicobain. Bisa pesan di GoFood juga ya nih kayaknya. Bisa pesan di GoFood. Kalau bisa bisa, tapi paling enak yang makan di sini. Kayaknya paling enak makan di sini, masih panas. Suasananya juga enak kan? Wow, datang lagi nih Pak. Lagi. Wah. Ini crispy skin. Namanya crispy, wow, crispy skin kulitnya. Iya. Kulit kebak ya, Mas? Iya, cobain, Pak. Coba. Ntar ini masih enak banget nih. Halo Pak. Wah, kanji. Kanji, ya. Masih ada suara yang keras. Kanji. Kacau guys. Nyamik. Mantap guys. Untuk ngopo-ngopo, untuk ngobrol-ngobrol, mungkin bisa saja ke Chicken Box. Yang punya ini adalah dokter ortopedi. Dokter spesialis bedah ortopedi. Dokter ortopedi hits ya, hits, Pak? Hits ya, hits. Mungkin nanti kalau ke Batu bisa bertemu dengan Dokter Nugroho namanya. Oke, kita coba dulu makanannya. Nanti kita review lagi. Saya makan dulu ya guys. Habis
semua habis guys, semua habis. Rasanya enak banget, recommended. Jangan ragu-ragu untuk makan di Chicken Box. Oke, jangan air langsap. Bukannya jam berapa tadi ya? Jam berapa ini? 10 sampai habis, sampai jam 8 ya, 9 malam. Oke guys, ketemu lagi di acara nakam-nakam atau makan-makan bersama saya, Ganar dan Anti. Kita ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Ingat, jaga COVID, lawan COVID dengan 3M. 1. Memakai masker. Memakai masker. 2. Mencuci tangan. 3. Menjaga jarak. Menjaga jarak. Oke guys, tetap sehat selalu. Bye.